California, Virginia Beso langsung dari Kansas, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Amerika, Christy. Selamat siang, Mbak Nadia. Mbak ya. Christy, ini gimana ceritanya bisa bergabung dengan militer Amerika Serikat? Kebetulan tahun lalu saya ada idea aja untuk gabung militer karena dari dulu suka cita-citanya untuk gabung militer. Terus satu kali aku coba Google masuk army, terus ada program MAVNI, terus saya langsung apply, terus langsung masuk, and then here I am. Lantas Christy, awalnya kan menjadi Miss Indonesia gitu. Kenapa justru malah memilih menjadi bagian dari tentara Amerika Serikat, Christy? Nggak tertarik menjadi model misalkan? Waktu saya bertugas sebagai Miss Indonesia 2006 di Indonesia, rasanya kayaknya nggak suka di bidang entertainment. Jadi dari dulu kan saya suka olahraga dan lain-lain. Jadi langsung datang ke USA aja untuk pindah start a new life gitu. Oke, Christy, bergabung di militer kan tentu menjalani pelatihan dan seleksi fisik yang sangat ketat ya, berbeda dengan pelatihan pada saat untuk menjadi model. Sebagai wanita apalagi mantan model nih, apa enggak kesulitan menjalani latihan fisik menjadi seorang prajurit? Memang sulit kalau misalnya kita dari awalnya enggak biasa olahraga, tapi sebelum saya masuk basic combat training, saya udah latihan dari berbulan-bulan, latihan sendiri ke gym, dan saya juga emang dari dulunya suka olahraga, jadi agak sulit, tapi enggak sesusah kalau kita enggak olahraga dari awal. Ya, saya membayangkan kalau tentara itu harus siap apabila ditugaskan di medan perang gitu, seperti di Afghanistan atau Irak. Pernah tidak bertugas di medan perang, Christy? Saya baru lulus basic combat trainingnya akhir Januari ini. Terus post pertama saya di Fort Hood, Texas. Jadi saya mau di sini mungkin 2-3 tahun, belum tentu mau dikirim ke medan perang. Oke, Christy, sebelumnya pasti kan dalam pelatihan training itu ada beberapa teknik yang dilatihkan ya. Pernah berlatih menembak juga nggak? Dan dengan senjata standar tentara Amerika? Iya, jadi kita semua untuk basic combat training kita harus tahu yang basic, yaitu bagaimana cara menembak, bagaimana cara membersihkan senjata kita. Jadi itu adalah salah satu requirement buat kita untuk lulus basic combat training. Christy, saat menjalani seleksi, apakah tidak mempermasalahkan apabila kita berasal dari Indonesia, Christy? Jadi saya masuk lewat program MAVNI, itu programnya buat orang-orang yang berasal dari luar negeri yang mempunyai bahasa skills yang sangat membantu Amerika untuk menolong dunia. Jadi kita dari berbagai bahasa, kalau kita masuk situ kita bisa jadi translator untuk army. Oke, baik, Christy, ini selain Christy yang warga negara Indonesia, ada juga nggak yang warga negara Indonesia lain yang bergabung dengan tentara army di Amerika? Iya, saya punya beberapa kenalan orang Manado, orang Indonesia di army. Bukan di army saja, tapi juga ada kalau nggak salah Air Force, tapi saya juga kurang tahu karena belum dekat banget. Tapi di sini saya coba untuk menghubungi membuat relasi dengan orang-orang Indonesia di sini. Jadi ada ternyata Nadia ya. Dan Christy, kalau untuk Indonesia, masih cinta nggak dengan Indonesia dan kampung halaman Manado? Nggak kangen sama rica-rica. Aku harus makan rica-rica tiap hari. Jadi di sini ada Asian market yang bisa aku beli cabai, terus tomat, bikin sambal gitu. Tapi jadi lidahnya masih
sangat silly dan Indonesia banget. Oke, Kristi, kalau boleh tahu nih sekarang tugasnya lagi di mana nih Kristi? Bertugas di mana sekarang? Di Fort Hood, saya kerja di rumah sakit. Jadi Fort Hood itu adalah base terbesar, base army terbesar di Amerika. Jadi lumayan lah kerjanya di hospitalnya yang terbesar di sini juga. Banyak orang bilang, I'm lucky, because biasanya kalau orang baru masuk kerjanya di nggak tahu di mana, tapi ya itulah. I guess I'm lucky. Itu menarik ya Nadia, kita jadi penasaran nih Kristi. Job description-nya apa saja sekarang di sana, Kristi? Well, job description-nya seperti perawat biasa. Saya nggak bisa bilang detail-nya, nanti dimarahin sama bos atasan. Tapi ya, itulah kayak standar nursing, kayak perawat di rumah sakit. Oke, baik. Kristi, terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali. Tentunya kita bangga ya bangga sebagai salah satu warga negara Indonesia, ada yang menjadi tentara loh. Luar biasa. Tertarik, ingin ikut jadi...